bisa ciptakan sekolah unggulan berkarakter dan berkualitas SMK PK Dharma Kusuma Kabupaten Cianjur kami siang menggelar seminar sharing best practice bersama SMK se-Kabupaten Cianjur. Hal tersebut dilakukan dalam pencapaian target program pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kinerja sehingga mampu mencapai dari standar dunia kerja. Selama ini Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan SMK terkait pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Untuk itu diperlukan adanya solusi yang komprehensif untuk menjawab tantangan dalam rangka pembenahan kondisi SMK sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk mengurangi pengangguran khususnya di kalangan dunia pendidikan setelah lulus sekolah, SMK Pusat Keunggulan Dharma Kusuma Kabupaten Cianjur menggelar seminar sharing best practice yang diikuti oleh 16 SMK se-Kabupaten Cianjur. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan lulusan unggul dan kompeten bagi para siswa-siswi SMK ke depan agar kualitas dan kinerja siswa lulusan mencapai standar dunia kerja. Menurut Kepala Sekolah SMK Dharma Kusuma, Dudun Sudrajat menjelaskan, kurikulum SMK PK berbeda dengan SMK lainnya yang nantinya akan menyalurkan alumni SMK dengan dunia kerja, yang artinya kebutuhan pihak perusahaan akan dipenuhi sesuai rekrutmen yang diinginkan setelah dilakukan pembinaan oleh pihak sekolah. Yang menjadi unggulan program kita adalah sekolah pusat keunggulannya. Kita ini pertama bahwa kurikulum SMK PK dengan SMK yang lain berbeda. Yang kedua bahwa SMK PK ini kita mengadakan link and supervise dengan dunia industri dan dunia kerja, di mana nanti kita akan menyalurkan pertama rekrutmen alumni SMK oleh dunia kerja. Yang kedua, guru kita magangkan dan bersertifikat industri. Yang ketiga, kita mendatangkan guru tamu dari industri ke sekolah ini untuk memberikan materi kepada siswa. Jadi intinya bahwa SMK PK ini akan link mesh dengan perusahaan, dengan industri. Apa yang mereka inginkan, kita bina di sini dengan mereka. Artinya kurikulumnya sendiri, Pak? Kurikulumnya mengacu kepada kurikulum industri yang kita MOU bersama. Misalkan contoh dengan Rumah Sakit Sentosa, mata pelajaran yang ada konsentrasinya di mata pelajaran produktif itu adalah mata pelajaran dari yang diinginkan oleh Sentosa. Misalkan yang kedua dari Senior Living dari Sentul Selatan, itu tentang caregiver. Mata pelajarannya itu disesuaikan dengan keinginan dari industri. Kita sudah MOU berikut dengan kurikulum yang ada dengan dunia industri tadi. Selain itu, pihak sekolah lain merespon baik program tersebut dan menjadi inspirasi sekolah lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kerjasama khususnya sekolah swasta. Jadi berbagi kebaikan tentang praktek-praktek sekolah unggul dan meningkatkan kualitas sekolah. Jadi kami terinspirasi, Pak, dengan adanya kegiatan ini. Alhamdulillah SMK Dharma Kusuma menjadi sekolah penggerak bagi sekolah-sekolah sekelilingnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas kerjasama, dan lain sebagainya. Khususnya swasta ya? Swasta, iya, Pak. Kami sangat terinspirasi dengan kegiatan. Pak sama juga melakukan hal itu. Iya, saya melihat SMK Dharma Kusuma setelah mendapatkan program ini, Pak, itu luar biasa kemajuannya dengan tadi berbagi Pak Kepala Sekolah itu, sehingga menginspirasi kami untuk juga ikut meningkatkan sekolah-sekolah yang kami bina sendiri. Sementara itu, menurut Dwi Hastuti dari PT Pendamping Fakultas Ilmu Teknologi dan Kesehatan Unjani Cimahi, dalam kegiatan tersebut target adalah mendampingi serta memfasilitasi dalam capaian tujuan SMK Dharma Kusuma Cianjur yang mempunyai keunggulan dan merubah sebuah kurikulum paradigma baru sesuai dengan aturan pemerintah Kemendikbud. SMK Dharma Kusuma Cianjur mempunyai tujuan dalam keseluruhan program, yaitu mempunyai keunggulan dan merubah suatu kurikulum paradigma baru sesuai dengan aturan pemerintah Kementerian Dikti di dalam mencapai tujuannya, yaitu bisa mendapatkan kelulusannya itu adalah terserap. Nah, kemudian selain lulusannya terserap dalam bekerja, lulusannya juga dapat untuk melanjutkan mengembangkan pendidikannya, dan yang terakhir lulusannya juga mempunyai motivasi untuk melakukan wirausaha.
Pihaknya juga berharap seluruh sekolah SMK nantinya bisa mencetak generasi lulusan yang mempunyai kompetensi maksimal sesuai kebutuhan industri kerja, yang tentunya mempunyai karakter budaya kerja, disiplin, dan bertanggung jawab. Heri Setiawan, Bandung TV.